8 Maret 2020, ribuan masyarakat Blitar Raya mengikuti acara Car Free Day Blitar Raya Sehat di Jalan Merdeka atau depan alun-alun Kota Blitar. Car Free Day ini sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kepada warga Blitar Raya agar waspada virus corona dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Acara diawali dengan jalan sehat, senam bersama, hingga ditutup dengan pembagian door prize. Selain itu, warga juga diedukasi bagaimana cara mencegah virus corona dengan cara hidup sehat, yakni dengan mencuci tangan yang baik dan benar, serta dilakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Acara ini melibatkan sejumlah pejabat Forkopimda Blitar Raya, PLT Wali Kota Blitar Santoso dan Bupati Blitar Rijanto, Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard Sinambela, Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prastia, dan Dandim 0808 Blitar Letkol Infantri Kris Pianto. PLT Wali Kota Blitar berharap melalui sosialisasi Car Free Day ini, masyarakatnya tidak lagi cemas berlebihan dalam menghadapi fenomena virus corona.